Assalamualaikum. So pagi ni sekali lagi kami ambil package holiday bersama MH Holiday. So kali ni kita orang sekeluarga akan ke Istanbul selama lebih kurang 12 malam. Trip kali ni pun last minute juga sebab daddy tak boleh nak book cuti awal-awal. So dengan MH Holiday ni kita orang ambil flight dengan Qatar berserta dengan accommodation hotel tapi di bawah MH Holiday. So flight pukul 9.55 pagi, akan transit di Doha. Transit lebih kurang tak sampai 2 jam pun. So seawal 6.30 pagi kita orang dah sampai dekat KLIA dah. Jadi anak-anak ni semua muka bangun awal lah. Nasib baiklah diorang tak buat perangai. Dan pagi-pagi pun mami sempat goreng nasi goreng untuk bekal anak-anak makan dalam flight. Risau takut diorang tak nak makan apa yang disediakan oleh Qatar Airways. Diorang ni happy tapi mengantuk. Okay, sebenarnya ini bukan first time kita orang pergi ke Istanbul tapi first time bawa anak-anak. Macam mami dan daddy dah pernah tour satu Turki dalam 4 tahun yang lepas. So untuk bawa anak-anak kecil ni, kita orang decide untuk just stay dekat Istanbul sahaja. Waktu dalam flight ni, satu macam mistake jugalah dari segi arrangement seat. Sebab flight ni agak panjang kan, even kita transit dekat Doha. Daddy arrange anak-anak semua duduk dengan mami dekat triple seat. So apa yang berlaku adalah disebabkan anak-anak ni jenis yang tantrum, jadi memang penat sangat sebab nak kena handle dua-dua sekali. So ini sebenarnya satu mistake lah untuk yang ada anak kembar dan nak travel agak jauh, perjalanan yang jauh dengan flight. So sebaik-baiknya agihkan seorang satu lah kan. So anak-anak tidur pun lebih selesa dan bila diorang hantar makanan pun makanan pun lebih senang untuk kita nak arrange. So itu satu kesilapan lah dekat sini. Tambah lagi anak-anak kita orang ni jenis yang tak main dengan gadget. So kita orang memang tak bagi diorang gadget. Jadi diorang macam tak ada aktiviti sangat nak buat dekat dalam flight tu. So rasanya lepas ni mungkin kita orang lebih prefer untuk ambil flight sebelah malam yang mana diorang akan tidur lebih lama. Macam sekarang ni diorang tidur sekejap-sekejap je. Lepas tu bangun mengamuk. Sebab tu tak banyak video yang boleh ambil waktu dalam flight. Just boleh ambil waktu diorang tidur sahaja. Tu pun sekejap je. Apapun anak-anak tidur sangat selesa kan. Sebab alhamdulillah mami dah prepare everything. Dan neck pillow yang jenis macam boleh dipanjangkan ni memang sangat membantu. So next time memang bawa jenis ni sahaja. Lepas tu small comforter pun dah bawa siap-siap. Nak elak diorang dari sakit belakang kan. Macam kakak ni tidur selesa sangat kan. Diorang memang dah sediakan pillow and then blanket. Tapi kalau nak harapkan yang diorang bagi memang tak cukup. So kena make sure supaya anak-anak tidur selesa, tak sakit badan. Sebab dekat Istanbul nanti kita banyak juga nak berjalan kan. So alhamdulillah dari segitu semuanya okay. And then tips yang lainnya untuk parent yang ada anak kecil macam kita orang ni, kena sediakan siap-siap satu hand luggage. At least ada dua pasang baju setiap seorang. Then pampers yang cukup. So sampai kat Qatar ni, kita orang transit sekejap sangat. So memang tak sempat nak ambil gambar pun. Sebab kita orang tukarkan baju anak-anak, nak diorang selesa untuk perjalanan yang seterusnya. Rasanya minimum transit at least 3 jam kot. Untuk airport yang besar macam ni, so taklah terkejar-kejar kan dan tak penat sangat. Apapun mami bertuah sangat sebab ada suami yang sangat-sangat membantu. Sebab bila sampai je mami memang kena migraine yang sangat teruk. Sebab sepanjang flight ni kena layan anak kiri kanan kan. So seriously sangat hektik. Alhamdulillah bila sampai Istanbul, daddy lah yang banyak handle anak. Mami macam dah tak boleh nak buat apa-apa. Macam cepatlah masuk hotel, cepatlah check in. Ubat migraine pula boleh masukkan dalam luggage.
tak letak dalam hand carry. So itu memang satu mistake jugalah. At least kenalah letak dalam dua macam tu kan. So lepas ni kena beringat. Alhamdulillah, Airport Istanbul sediakan baby stroller. Cute sangat. So sementara nak tunggu stroller kita orang. So stroller macam F1 ni sangat-sangat membantu. Okay, bila sampai je kita orang pun nak tukarkan baju yang agak panas untuk anak-anak. So that's why mami cakap kena prepare dua pasang baju. Sebab Istanbul sekarang ni winter kan. Jadi jaket semua kita orang dah letak dalam hand carry siap-siap. Jadi bila sampai tak adalah kita orang kacau luggage yang besar tu. Daddy semangat lagi nak ambil gambar. Mami sebenarnya dah sakit kepala sangat-sangat dah ni. Dah tak sabar nak check-in. Tapi untuk kenangan, kita layankan je lah kan. Okay, dari airport ke hotel, kita orang betul-betul menginap dekat Sultan Ahmed. Hotel kita orang ni lebih kurang 5 minit je berjalan nak pergi ke Blue Mosque. Jadi dari airport ke hotel, kita orang ambil taksi yang besar tu, yang macam Mercedes tu kan. Sebelum ni kita orang adalah tengok dekat YouTube. Tak booking awal-awal pun, terus je bayar dekat airport. Rasanya agak mahal juga kot harga kita orang dapat, $70. So selesa lah dengan luggage yang dua besar, dengan stroller twin yang besar, dengan anak-anak pun nak ruang yang selesa. Driver dia drive laju gila, sekejap je sampai hotel. So inilah hotel kita orang. Anak-anak macam culture shock sikit. Macam tempat apa ni? Selalu hotel kat Malaysia tak ada lah macam ni kan. So kita orang stay dekat Acropole Premier Suites. Kalau tengok dekat MH Holiday ada dua jenis. Satu lagi building dia warna putih. So jangan tertukar. Reason kita orang ambil dengan MH Holiday ni sebab kalau you all baca review hotel ni, banyak sangat case scammer tau. So agak scary sebab kita orang bawa anak-anak kecil. Time winter pula tu. So tak apalah, bayar lebih sikit asalkan rasanya lebih selamat lah. Okay, now time to check in. Masuk-masuk je terkejut gila. Ingatkan dah kena scam tau. Buka pintu nampak katil single dua macam ni. Tapi rupanya ini adalah arrangement sahaja. Ada bilik lain untuk tidur. Alhamdulillah. Best sangat suite ni. Sebab tepi jalan sangat happening. Depan, kiri, kanan, kedai makan, groceries, senang sangat. Hotelnya bersih, katilnya selesa, pekerjanya sangat ramah. Stroller kita orang yang besar tu, tiap kali kita orang turun naik, diorang yang akan tolong bawakan. So, sangat-sangat recommended. Walaupun area ni agak bising, tapi bila kita tutup tingkap, dia macam ada soundproof sikit lah. Yang paling penting ada lift. So next video kita tengok apa aktiviti kembar ni buat sepanjang 12 hari di Istanbul. Dan macam mana mami nak arrange makanan untuk anak-anak ni. Ni antara masalah yang mami hadapi sebenarnya. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.